Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto berencana membeli puluhan jet tempur F-15 Amerika Serikat, jet Rafale buatan Perancis, hingga rudal buatan Turki untuk mengganti alat utama sistem pertahanan alutsista Indonesia yang sudah usang. Pada tanggal 25 November Prabowo bertemu Menhan Prancis Sebastien Lecornu di Jakarta untuk membahas rencana RI memboyong dua kapal selam Serang kelas Scorpene. Indonesia juga telah memesan 42 jet tempur Rafale senilai 1,8 miliar dolar pada Februari lalu. Tahun lalu, Jakarta juga memesan dua pesawat Airbus A400M. A400M adalah pesawat multifungsi yang dapat meningkatkan kemampuan taktis Angkatan Udara. Selain kemampuan taktis dan udara ke udara, A400M akan menjadi aset nasional dan memainkan peran penting dalam memberikan bantuan kemanusiaan dan misi tanggap bencana, ucap Prabowo saat menghadiri Dubai Air Show pada November tahun 2021 lalu seperti dikutip channel Newsasia pada Selasa 6/12. 4 hari sebelumnya, Prabowo juga menyambut kedatangan Menhan Amerika Serikat Lloyd Austin dan melanjutkan diskusi pembelian F-15. Keputusan saat ini ada pada pemerintah Indonesia. Negosiasi telah berjalan mulus, kata Prabowo dalam konferensi pers bersama dengan Austin pada tanggal 21 November. Kami tentunya mendukung upaya Menhan Prabowo untuk melanjutkan modernisasi sistem pertahanan RI dan kapabilitasnya dan kami ingin membantu sebisa mungkin, ucap Austin. Di bulan yang sama, Prabowo juga menekan kontrak pembelian rudal buatan perusahaan Turki, Roketsan saat pameran dan forum pertahanan Indonesia di Jakarta. RI berencana membeli rudal Han yang dapat diluncurkan dari peluncur roket multilaras dengan berat 2.500 kg dan jangkauan hingga 280 km. Indonesia juga bekerja sama dengan Turki untuk mengembangkan simulator menembak, terjun payung, dan penerbangan. Kerja sama government to government dan business to business ini diharapkan dapat meningkatkan kapabilitas industri pertahanan Indonesia, kata Prabowo saat bertemu dengan Presiden Badan Industri Pertahanan Turki Ismail Demir di sela-sela forum tersebut. Para analis menganggap keputusan RI memperbarui alutsista sudah tepat waktu. Namun, mereka mewanti-anti Indonesia harus jeli membeli beragam alat tempur ini agar bisa beroperasi dengan maksimal jika digabungkan satu sama lain. Alutsista RI ada yang umurnya sudah 30 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun. Ini adalah langkah yang sangat wajar, kata analis pertahanan dari lembaga think tank Marapi Consulting and Advisory, Helvas Ali.